Pemirsa, Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri langsung pelantikan DPC APDC Kabupaten Muaro Jambi. Gubernur berharap para kades dapat fokus bekerja dalam rangka membangun Jambi. Pada prosesi pelantikan Dewan Pimpinan Cabang, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Muaro Jambi periode 2023 hingga 2028, dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris dan PJ Bupati Bahyuni Deliansyah, serta Sarkoni, resmi menjadi Ketua DPC APDC Kabupaten Muaro Jambi, setelah dilantik oleh Ketua DPD APDC Provinsi Jambi Samsul Fuad. Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan, melalui APDC, semua kades dapat menyatukan pandangan dan pembinaan. Bagaimana fokus bekerja dalam rangka membantu Bupati dan Gubernur untuk membangun Jambi ke depan. Gubernur berharap APDC dapat melindungi anggotanya agar tidak ada yang bermasalah dengan hukum. Tentu kita juga berharap nanti asosiasi ini bisa melindungi para anggotanya. Ya, anggotanya dengan cara membina para anggota. Kalau ada yang kira-kira bermasalah dengan hukum, kita bisa membina mereka dengan baik. Dan pada akhirnya, semua kades tidak ada yang menjadi masalah hukum ketika mereka menjalankan tugasnya dengan baik di desa. Yang terakhir, kita harap memang ya, semua desa ke depan ini punya daya saing yang luar biasa antar desa. Nah, mereka satu kesatuan, mereka bisa punya daya saing yang lebih kuat lagi ke depan. Nah, apalagi ini era digital, desa semua sudah mulai masuk ke era digital semuanya. Ini penting, pemahaman kades sama dengan semua desa lainnya. Ini penting. Sementara itu, PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah berpesan agar para kades dapat bekerja dengan ikhlas bahkan terukur, serta dapat menjalankan tugas amanat yang baik untuk itu yang tercantum di dalam undang-undang. Dirinya meminta semua kades di Kabupaten Muaro Jambi dapat menjalin komunikasi dengan baik antar sesama dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Seluruh kepala desa yang ada di Muaro Jambi berjumlah 150 itu dapat menjalankan sesuai dengan amanat undang-undang. Yang kedua juga dapat bertukar pikiran antara desa satu dengan desa lain. Ada permintaan dari Ketua ADC tadi terkait dengan hukum, minta perlindungan hukum. Jadi Pak Kajari sudah membuat namanya aplikasi jaga desa. Nah, nanti masing-masing desa itu mempunyai aplikasi sehingga nanti seluruhnya transparan. Sehingga nanti berharap pada desa itu tidak ada lagi yang terjadi masalah. Itu aja intinya. Pada kegiatan ini turut dihadiri Kepala OPD di lingkup Pemprov Jambi, unsur Forkopimda Muaro Jambi, Kepala OPD di lingkup Pemkab Muaro Jambi, dan para tamu undangan lainnya. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Noval Hamzan, Baik TV Jambi, melaporkan.